Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ali Ismail dari acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Nokia 8 Sirocco, iaitu peranti flagship Nokia terkini melalui hasil kemas kini daripada Nokia 8 sebelum ini. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip Snapdragon 835, memori 6GB RAM dan bateri berkapasiti 3260mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan kaca, yang mana pihak Nokia mengatakan 95% rekaan peranti ini dibina berasaskan bahan kaca ini. Ia juga menyokong piawaian IP67 sekaligus melindungi peranti ini dari kemasukan habuk atau air. Ia turut menempatkan pengimbas jari di bahagian belakang namun tidak membawakan earphone jack pada mana-mana bahagian. Skrinnya didatangkan dengan saiz 55 inci P-OLED QHD namun masih mengekalkan nisbah kepada 16:9. Ia juga menawarkan rekaan edge-to-edge pada bahagian sisi skrin dengan penggunaan kaca 3D Corning Gorilla Glass 5. Dari segi sistem operasi, ia didatangkan dengan Android 8.1 Oreo yang dibina berasaskan program Android One. Ia membawakan antara muka yang hampir kepada stok selain bakal menerima kemaskini security yang pantas seumpama yang hadir pada peranti Google Pixel. Kamera utamanya membawakan sokongan dual camera dengan penggunaan sensor wide-angle 12MP dan sensor telefoto 13MP berasaskan lensa Carl Zeiss. Namun kamera hadapannya hanya menawarkan sensor 5MP berbanding 13MP pada Nokia 8 sebelum ini. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 3260mAh yang mana dijangka akan memberikan bacaan screen on time sekitar 4 hingga 5 jam. Ia juga hadir dengan Qi wireless charging yang membolehkan peranti ini dicas secara tanpa wayar. Untuk harga jualan, Nokia 8 Sirocco bakal ditawarkan pada suku kedua tahun ini, yang mana bakal ditawarkan bermula €749 atau sekitar RM3,605. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Nokia 8 Sirocco dari Mobile World Congress 2018. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.